alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muqarramin, anggota sholat zuhur berjemaah yang dibungkus dengan cara kultum oleh jajaran Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya yang sudi berkumpul sholat berjemaah serta jajaran Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dan Civitas Akademika yang pada siang hari ini menyempatkan diri untuk bersama-sama mengelaborasikan suatu bulan yang penuh dengan kesucian, yakni bulan suci Ramadan. Sebenarnya saya tidak pantas kemudian berada di tempat ini, dan saya kurang pas ketika dinobatkan, diberikan jadwal oleh pimpinan untuk menyampaikan risalah keagamaan. Masih ada orang-orang yang lebih pantas, lebih mumpuni mengenai keilmuan agamanya. Tapi apalah daya, saya tidak bisa kemudian untuk menolak kewajiban amanah yang diberikan oleh pimpinan terhadap saya. Refleksi yang mencoba saya utarakan di kultum sholat zuhur kali ini mengenai diagnosa keberhasilan bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa. Ada tiga hal untuk mendiagnosa keberhasilan bulan puasa oleh umat Islam semua. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara keimanan. Karena dengan iman, perilaku, cara, etika kita bisa diantarkan ke jalan kebenaran. Yang kedua, mendekati antar sesama manusia. Dengan cara memperhatikan, memberikan penghargaan kepada perasaannya, memberikan penghargaan kepada pekerjaannya, memperhatikan masa depannya, dan juga memperhatikan serta memuliakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haslatani la shay'un afdalu minhuma illa man amana billahi wa naf'u lil muslimin.
Tidak ada sesuatu pekerjaan yang lebih afdol atau lebih utama dibandingkan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara keimanan. Dengan caranya yang kedua, yaitu menjalin hubungan dengan sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo dari bulan ke bulan saya perhatikan, dari tahun ke tahun semenjak saya berada di Universitas Trunojoyo pada tahun 2014 sampai tahun 2023 pada hari ini, ada semacam peningkatan baik di bidang relationship antar sesama manusia hablum minan nas dan hubungan dengan Allah hablum minallahnya. Ada keterbaikan di situ, lebih meningkat. Yang semula tidak ada musola, sekarang sudah ada musola. Yang semula tidak ada takjil dibagikan terhadap antar sesama manusia, pada tahun 2003 sekarang sudah ada peningkatan takjil diberikan demi memperhatikan antar sesama manusia. Lantas apa kunci ketiga dari keberhasilan bulan suci Ramadan? Kita sudah melaksanakan puasa pada pertengahan bulan suci Ramadan. Kunci yang ketiga yaitu dengan cara mendekat terhadap alam. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan rezeki kita semua di alam. Ada yang di hutan, ada yang di kantor, ada yang diletakkan di pepohonan. Dengan cara tumbuh-tumbuhan, dengan cara buah-buahan yang ada di pohon kemudian dijual belikan ke antar sesama, buah-buahannya pun buat untuk konsumsi Ramadan. Ini pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, jika saudara ingin mendapatkan pahala layaknya orang haji yang mabrur, maka sebaiknya saudara membantu antar sesama. Baik kesusahannya, memperhatikan masa depannya, dan memberikan pertolongan ke antar sesama. Para kaum sidang yang hadir pada kultum sholat duhur hari ini, saya tidak bisa berkata-kata apa lagi terhadap saudara semua. Namun saya akan tutup kultum ini dengan pembacaan selawat secara bersama-sama. Karena dengan selawat ini bisa membuka hati kita, bisa memberikan penglihatan terhadap hati kita menuju hati yang sopleh. Ape sesoceh, ape secumeneng tor cemerlang. La ilaha illallah. La ilaha
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a ووفقني آمالا مقبولا. Akhir kata dari saya, tade kabungaan ning itunya kantos akhirat angin ilmu sabarokah tor manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.